Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini informasi terbaru dari Kota Palembang. Rumah warga Palembang di Puncak Sekuning antara Jalan Minang dan Jalan Sumatera itu diinformasikan hari ini didatangi pihak yang mengaku dari akan melakukan eksekusi atas rumah warga, dan ini sudah beredar di TikTok Elsa. Yang bersangkutan mengaku bahwa rumah itu memang adalah milik dia dan tidak pernah ada masalah. Sementara dari pihak kodam yang datang itu mengaku nanti tinggal akan dilakukan eksekusi terhadap rumah itu, dan rumah itu didapat pihak kodam informasinya itu berasal dari hibah dari almarhum seorang yang dulu menghibahkan harganya kepada kodam itu menurut informasi. Bagaimana? Bisa kita lihat di video berikut ini. Dari jauh, dari sini lah, dari lembungan itu nak. Jom ke sana? Jomnya ke mana dengan jom, inget jomnya? Bisa kan, parah kan? Jadi, mana? Tadi ya bapak video kan? Iya tak apa, kamu kan resmi. Iya kan enggak apa-apa. Coba apa-apa. Coba sini. Jalan. Jangan mau balak lagi. Ini nih. Yang nyancat hebat kamu. Hebat. Apa nak takut kalau resmi? Kamu kan resmi. Apa nak takut? Peler. Salah ya, Pak ya. Bisa masalahnya mah tambah. Thank you.
begini suasana ketika pihak dari militer tempat mendatangi kediaman keluarga yang menurut mereka dalam waktu dekat akan dieksekusi karena memang itu adalah menurut militer. Dan mereka mengharapkan agar pemilik rumah segera bisa memenuhi keinginan mereka untuk menyerahkan kediaman yang mereka akui sebagai milik mereka. Belum didapat informasi yang jelas apakah memang kehadiran mereka secara resmi ditunjuk untuk menginformasikan tentang kediaman warga tersebut. Namun yang jelas pada hari ini belum ada tindakan aksi. Mereka hanya menginformasikan dan mendatangi warga tersebut. Berikut ini adalah keterangan yang didapat dari pihak warga pemilik rumah yang sebelumnya sudah memang ada kesepakatan di antara mereka, dan surat ini ditandatangani ini oleh warga, dan ini merupakan kronologis dan riwayat tanah yang mereka miliki.